Baik, kita beralih ke cabaran saingan kejuaraan Cup Prix Malaysia 2015 lebih sengit dengan penetapan syarat baru di mana setiap pasukan wajib letakkan tiga pelumba muda dalam perlumbaan kategori perdana. Menurut pengarah promosi Safe and Mutual, Sam Ron Hock, penetapan syarat baru itu dibuat bagi persaingan Capri ke satu tahap lebih tinggi, terutama dalam bantu ketengah bakat pelumba muda. Kita mengubah regulasi di mana pasukan harus meletak tiga pelumba di dalam kelas perdana. Dia sedikit sebanyak membantu kita untuk memastikan rider muda ditolak ke kelas perdana secepat mungkin. Kami mengharapkan 7 atau 8 pelumba muda yang masuk ke kelas CP130 ini boleh memecahkan dominasi pelumba-pelumba yang lebih senior lah. Bagi saya, jika mereka boleh memecah barrier dalam mental mereka itu, dia akan membantu pelumba itu secepat mungkin lah. Ketika ini semua pasukan sudah pun lulus syarat yang ditetapkan. Untuk itu, Hawk menyuarakan harapan agar ada kejutan mampu dicipta barisan pelumba ini. Beberapa pertambahan syarat lagi turut dipinda termasuk bilangan pusingan dalam perlumbaan bagi merancakkan saingan musim ini. Kita ada buat sedikit perubahan dalam segi teknikal untuk motor kerana itu merupakan permintaan pasukan. Kita juga menambah lap untuk kelas perdana kerana kita mahu tingkatkan level lagi di kelas ini. Selain daripada itu, banyak kita fokus sekarang kepada mencari pelumba-pelumba muda. Hawk ditemui selepas majlis pelancaran Capri 2015 yang disempurnakan Pengerusi Persatuan Automobil Malaysia, AAM Tunku Muzaffar Tunku Mustafa.